Menjelang pemilu presiden tahun 2024, Presiden Joko Widodo diduga kembali memberi kode atau sinyal dukungan pada bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Dalam tebak-tebakannya, Jokowi menyinggung soal rambut putih, di mana selama ini identik dengan Ganjar Pranowo. Sementara, pada waktu hampir bersamaan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak sulung Jokowi, menempelkan stiker Ganjar Pranowo di pintu rumah warga. Diketahui berlokasi di Kelurahan Serengan, Kecamatan Jolosuran, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu 19 Agustus 2023. Semoga ini ada yang jawab. Kalau yang bisa jawab, saya beri sepeda. Yang di atas nggak apa-apa, maju juga nggak apa-apa. Coba didengarkan. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Itu yang lari, sini satu aja, sini. Lari dari atas tadi, silakan. Rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Silakan jawab, nama dulu. Tes tes. Nama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikenalkan namanya. IPM Jaya. IPM. IPM. Jangan pidato loh. Namanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Aryo Prasetyo. Saya asli Depok. Siapa? Aryo Prasetyo, Pak. Aryo Prasetyo, ya. Saya dari Depok. Depok. Cuman saya sekarang lagi merantau. Bukan merantau. Lagi di Bangka Belitung. Dan saya adalah perwakilan dari PDIPM Kota Pangkal Pinang. Langsung jawab boleh, Pak? Jawab. Didengarkan dulu, langsung jawab. Okay. Rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Rambutan belum matang, Pak. Dapat sepeda. Silakan. Ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.